dalam agama yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam, iaitu meninggalkan maksiat dan mengerjakan ketaatan. Kedua perkara tersebut merupakan ciri utama seorang itu telah kembali kepada fitrah. Setiap muslim dituntut untuk menghalalkan anggota badan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ketaatan, kerana kesemuanya akan bersaksi di dalam perhimpunan agung, iaitu di padang mahsyar kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 65, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Ia maksudnya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apakah ketujuh-tujuh anggota tersebut? Yang pertamanya adalah mata. Mata diciptakan untuk melihat sesuatu yang kemudiannya digunakan untuk menunaikan hajat, melihat keajaiban dan keindahan ciptaan langit dan bumi, serta mengambil iktibar daripadanya. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 30, katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman, supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, anggota yang kedua adalah telinga. Telinga digunakan untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar pertuturan yang baik seperti kata-kata hikmah orang soleh, dan mendengar ilmu pengetahuan yang mendidik kita kepada melakukan amalan yang akhirnya membawa kita mendapatkan jalan syurga yang kekal dan nikmat yang abadi. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah sekalian, anggota ketiga pula ialah lidah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan lidah supaya hamba-hambanya berzikir mengingatinya, membaca Al-Quran dan hadis, membimbing manusia ke arah kebajikan dan mendamaikan orang yang berteladah, serta untuk melahirkan perasaan dan kehendak dalam urusan dunia dan akhirat. Lidah perlu dipelihara dalam 8 perkara. Yang pertama iaitu tidak berbohong. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 105, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna biayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sallallahu azim. Ya, maksudnya sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Yang kedua, menyalahi janji. Apabila berjanji, kita dituntut untuk menyempurnakannya. Janganlah dimungkirinya kecuali sebab darurat atau tak terdaya untuk kita menunaikannya. Yang ketiga, mengumpat, iaitu menyebut perkara berkaitan seseorang dengan apa yang dibencinya jika dia mendengarinya, sama ada berkaitan dengan kekurangan tubuh badan, perkataan, perbuatan, pakaian, pengamalan agama, bangsa dan lain-lain lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat yang bermaksud, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Yang keempat, berdebat, bertengkar dan gemar membantah percakapan orang, iaitu mencela percakapan orang lain bagi masa yang sama, menganggap dan menyatakan dirinya sendiri mempunyai kelebihan, kebijaksanaan dan kecerdikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 46 yang bermaksud, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Kalau tidak, nescaya kamu akan menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan jengkel hati. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Yang kelima, menganggap diri suci dan suka memuji diri sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud, maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu bahwa kamu suci bersih daripada dosa,
dialah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Yang keenam, melaknat dan memaki secara tertentu ke atas orang lain. Firman Allah Subhanahu wa Taala yang bermaksud, tidak ada sesuatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat yang siap mencatat. Surah Qaf ayat 18. Yang ketujuh, mendoakan keburukan kepada orang lain. Yaitu Islam melarang penganutnya mendoakan keburukan ke atas orang Muslim yang berdosa dan bermaksiat pada dirinya sendiri, yang tidak melibatkan orang lain, dan dilarang mendoakan keburukan ke atas orang mukmin yang saleh. Mendoakan keburukan kepada orang lain hanyalah kepada orang yang mengganggu, menyakiti ataupun membahayakan orang Islam yang lain. Dan yang kelapan, bergurau dan mempermainkan orang lain sehingga menyebabkan orang sakit hati, mewujudkan perbalahan dan perkahian. Orang yang terlalu banyak bergurau akan menyebabkan kewibaan pada dirinya berkurang. Muslimin yang dirahmati Allah, seterusnya anggota yang keempat adalah perut. Memelihara diri mereka yang dalam tanggungan kita daripada makanan yang haram ataupun syubhat, iaitu dengan berusaha mencari yang halal, merupakan sesuatu yang dituntut dalam Islam. Rezeki halal yang diperoleh dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak melampau. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang kelima ialah kemaluan. Kemaluan dipelihara daripada zina. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 5 hingga 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Yang maksudnya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau apa-apa yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal tidak terjaga. Yang keenam adalah kedua-dua tangan. Dengan dipelihara daripada memukul orang lain, mencapai sesuatu yang haram, menyakiti mana-mana makhluk Allah, mengkhianati amanah, dan menulis apa sahaja perkara yang mengundang kerosakan, maksiat dan sebagainya. Dan perkara ketujuh pula adalah kedua-dua kaki. Kedua-dua kaki dijaga daripada melangkah ke tempat yang haram dan menuju kepada penguasa yang zalim tanpa darurat dan paksaan, kerana ia dianggap merendahkan diri, tidak bertempat dan menghormati atas kezaliman mereka. Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan kita dalam surah Hud ayat 113, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakum an-nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun. Ya, maksudnya janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka, dan sekali-sekali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, memandang remeh akan dosa akan menjerat seseorang melakukan dosa yang lebih besar. Berhati-hatilah kita dengan ungkapan atau lintasan dalam hati, tetelah itu orang itu melakukan dosa seperti terdetik dalam hatinya. Allah itu Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Dia mengampuni dosa-dosa hamba-Nya yang bermaksiat. Meskipun perkataan ini adalah benar, tetapi tujuannya adalah salah, iaitu memandang remeh akan dosa. Segeralah kita bertaubat dan dalam apa dosa yang dilakukan, sama ada dosa kecil apatah lagi dosa besar. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Ya, maksudnya, dan bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhanmu dan tempat syurga yang luas di seluas langit dan bumi, yang dikurniakan untuk orang-orang yang bertakwa. Muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah mimbar ingin mengingatkan para jemaah sekalian beberapa perkara yang telah disebutkan sebentar tadi, agar ianya boleh menjadi amalan dalam kehidupan kita bersama. Yang pertamanya, memelihara ketujuh-tujuh anggota kita agar tunduk kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya.
Yang kedua, setiap anggota kita akan menjadi saksi kepada kita di hari akhirat kelak, dan kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan semasa kita berada di dunia. Yang ketiga, mohonlah kepada Allah agar kita, keluarga kita dan sekalian orang beriman dikurniakan hidayah dan kekuatan untuk menjadi hamba-Nya yang terpelihara daripada melanggar perintah Allah dan menjadi hamba-Nya yang taat. Mengakhiri khutbah, hayatilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yawma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yang maksudnya pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. أو مسلمين بيوم رحمة الله. Perlu diingatkan bahwa kita masih ada berhadapan dengan wabak COVID-19. Walaupun berbagai kelonggaran telah diberikan, mimbar terus menyeru agar kita terus berwaspada dan melakukan kawalan kendiri dengan sebaik-baiknya. Serta mematuhi garis panduan, sarana, gerakan dan prosedur atau sistem dan SOP pemahaman pencegahan penularan wabak COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Bagi mengelakkan terdedah kepada bahaya wabak penyakit kerana mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Pada masa yang sama teruslah memohon keampunan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat segera wabak dan musibah daripada kita. Mimbar turut menyeru teruskanlah semangat Ramadan yang tertanam di jiwa dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal sebagaimana yang digalakkan kepada kita untuk melakukannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man shoma Ramadan thumma atba'a sittati min Syawal kana siyamu dahr." Yang bermaksud sesiapa yang berpuasa Ramadan dan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seumpama berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Qala Allah Ta'ala, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله أمني لك بسر أسلال حسن ألفني من بابا كمي أن الوالد لم يرد كمي من بابا نحن سجد أن كلام يمدك بقي أن بدل كمي سمع كلام في إدفاق الدنيا كلا بها جري هري أخلاك لا. يا الله يا رحمن يا رحيم بريك أن توفيق الهلاء يقوم كبر كمي سمع dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami.
bekas negara Serikat Republik Indonesia, Tuan Agong Malaysia, dan juga kepada pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang Berketua Negeri Sarawak. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hindarkanlah kami dari sebarang bentuk gejala Rasulullah dan pelanggaran kepada peraturan dan undang-undang. Kurniakanlah keselamatan dan kesejahteraan. Jadikanlah kami rumah yang berkualiti, berintegriti demi mencapai negara yang aman dan makmur serta mendapat perlindungan daripada-Mu, Ya Allah. Ya Zuljalali wal Ikram, kabulkanlah doa kami. Terimakanlah segala amal ibadah dan ketaatan kami kepada-Mu. Ya Allah, kukuhkanlah keparuan dan kesatuan kami dalam aqidah, ibadah dan akhlak di bawah pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadikanlah diri kami, isteri-isteri kami dan keturunan kami dan kami yang menjadikan salat serta mengkawini dosa-dosa kecil apakah lagi dosa-dosa yang besar. Limpahkanlah ke atas kami nikmat kesihatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit dan bebaskanlah negara kami ini daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit khususnya wabak COVID-19. Allahumma syfina wa syfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma ja'al tahuran lahum wa rafa' manzilatahum wa abdilhum min ba'd ma wa sihha wa min ba'd fala'a afiyah. Allahumma arham mawtana wa mawtal muslimin. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.